kawan baik, kita udah sampai di kampung Korea. Jadi serbuan dari apa namanya K-pop sama serbuan budaya Korea tuh ya sampai juga. Tapi sebagai destinasi wisata yang sangat kreatif, kita amat sangat mengapresiasi. Kampung Korea itu di lokasi itu dekat, jadi kalau ke daerah sini bisa dapatnya Lembur Kula, Kampung Domba, Kampung Korea, dan Villa atau Saung Biru. Jadi ada 4 destinasi sekarang yang lagi hits di Pandeglang. Masuknya tidak jauh, tinggal klik di Google Map atau di Waze. Arahkan ke Lembur Kula, Saung Biru, Kampung Domba, dan satu lagi apa? Lembur Kula, Saung Biru, Kampung Domba, Kampung Korea. Nah ini ada 4. Nah khusus yang Kampung Domba ini, itu masuknya murah banget, 5.000 perak. Kemudian kalau mau sewa kostum untuk jalan-jalan dan foto-foto, itu 10.000 untuk anak-anak dan 15.000 untuk orang dewasa. Suasananya menarik banget. Ada juga warung-warung kecil tadi untuk jajan, ya kan? Dan udaranya sangat sejuk. Jadi sekali tembak itu ada beberapa destinasi wisata. Ikuti suasana Kampung Korea di Kadu Engang, Pandeglang, Banten.